Diceritakan kenapa donat tengahnya bolong. Jadi begini ceritanya. Suatu hari ada anak namanya Hansen Gregory, asal Amerika Serikat. Suatu hari pas ibunya bikinin roti goreng, tengahnya masih mentah. Dicongkel dah tuh sama dia. Nah, sejak itu dia malah jadi suka roti goreng yang bolong tengahnya. Makanya sampai sekarang ada deh tuh roti goreng yang dinamain donat. Gitu po ceritanya. Oh, anak kurang ajar, dikasih makanan malah dibolongin. Ya udah dah, hari ini kita akan bikin donat Arab yang gak bolong tengahnya sebagai wujud permintaan maaf gue ke emaknya Hansen. Lah kenapa jadi lu yang minta maaf kok? Nah ini nih bahan-bahannya. Ada tepung, susu, dan baking soda. Gampang banget kan gambarnya? Semua pasti ada di dapur. Bahannya ada, Po. Dapurnya yang nggak ada. Udah 3 bulan masak di meja nih. Kita panu, campurkan terigu dengan baking powder. Aduk rata, kayak perut agnes mo. Lalu tambahkan susu. Kalau nggak ada, rebus susu adek lu atau anak lu. Gende sayang. Sekarang aduk hingga menjadi adonan. Kalau nggak jadi, ya gagal. Entak manu, sekarang masukkan adonan ke dalam piping bag. Siapa? Entak manu, kita gunting kecil-kecil biar semua kebagian. Terus, plung, langsung masuk dah ke minyak panas. Apinya sedang aja ya, kayak muka lu tuh. Goreng sampai kayak gimana nih, Po? Sampai kayak tangan sama leher emak-emak menjang lebaran. Kilau kemasan. Nah, biar nggak cuma pakai gula halus, kita bikin bahan lapisannya. Campurkan mentega cair, gula halus, susu cair, terus aduk deh. Peringatan, resep ini hanya untuk rakyat biasa kayak kita ya. Soalnya kalau Sultan Raffi Ahmad mah lapisannya pakai emas, Po. Canda saya. Wah, ntar lu dihujat fansnya lu. Lah, enak dong, Po. Biasa abis dihujatan, dibagiin makanan sama dadangdutan kan? lu pikir hajatan? Nah, yang terakhir nih gampang banget. Masukin adonan yang udah digoreng ke dalam campuran lapisan yang tadi. Aduk deh. Lah, gampang ya? Gampang kayak gue, gampang sayang. Iya. Ini dia nih, donat mini glowing yang resepnya gampang banget. Tinggal cemplang-cemplung. Cemplung sana. Cemplung sini. Gampang banget. Bagusan suara nyinying daripada suara lu. Astagfirullahaladzim. Sirik aja sih lu, Po. Pan biar lagunya barengan sama masakan kita, Po. Terong cabe. Di PSBB gini nih kita kudu kreatif dikit ngapa? Mari kita memasak, ibu-ibu. Jangan lupa sebelum masak cuci tangan dulu ya, ibu-ibu. Ada wortel.
patong, serahin ke gue, Po. Yuk, yuk, yuk. Eh, jangan lupa. Si terong yang tadi udah dipotong, kita keluarin dulu isinya. Pakai pisau yang lebih kecil, biar gampang. Ku menangis, membayangkan. Woi. Yang dikeluarin tuh isi terong, bukan isi hati lu. Abis keingetan nama si Neng Chelsea, Po. Ngaca lu. Entah kan lu, potong-potong ukuran kecil no, si isi terong yang tadi. Lah ngapain dipakai lagi, Po? Sayang kalau dibuang. Ah, lu mah perhitungan lu, Po. Udah kayak buku kas bank koperasi. Lanjut. Entah kan lu, kita bikin si bahan isian tawuran. Campurannya ada wortel, daun bawang, smoked beef, daging terong, terigu, sama telur. Jangan lupa, Po. Biar makin rame, kita tambahin nih. Si biang huru hara. Ada garam, lada, sama kaldu bubuk. Terus, langsung tuh lu campur-campur sampai rata. Sampai bentuknya bikin iris kampung sebelah. Lanjut, kita goreng deh cetakan terong tadi pakai api kecil. Nah, kalau udah seperempat mateng, tumpahin tuh isiannya. Semacam bikin terong goreng ribet, Jack. Heh, ini bukan ribet. Tapi bikin terong spesial, sespesial hubunganku dan Bapak Afgan, Jack. Kamu halu, Jack. Halu lah, sebelum halu itu dilarang, Jack. Terong-terong anis coming. Kece dikit lah apa namanya? TTS. Terong-terong spesial ala Jepang-Jeplung is coming. Iya. Kalau rasanya begini, namanya terong anti ribet-ribet, Cek. Cemplang cemplung, cemplung sana. Cemplung sini. Gampang. Sendiri, Po. Harap lu mah. Huh, payah lu. Ini apaan emang? Alat pemisah telur. Nani? Ini 20.000, yang ini cuma 6.000. Pokoknya hari ini enggak boleh masak nasi uduk. Lah, kenapa kalau masak nasi uduk? Karena nasi uduk pakai rice cooker, enggak pakai alat ini. Kita akan cobain alat ini nih. Sekarang kita gunakan alat yang pertama, yang harganya cuma 6.000. Nah, sekarang kita coba alat yang kedua, yang harganya 20.000. Lebih berat nih kayaknya, bahannya kerupuk. Kayaknya keramik. Laper gua. Nah, jadi apa bedanya mahal sama yang murah? Sama-sama berfungsi dengan baik, Po. Cuma beda nasib. Nah, di sini kita udah ada bahannya. Telur, mentega, keju, dan yang paling cerdas adalah alat pemisah telur. Jadi, hari ini kita akan masak... Ya, Po, jangan masak telur dadar doang dong, Po. Gimana sih? Lu jangan marah-marah dulu dong. Siapa bilang telur dadar doang?
Nih, hari ini kita akan masak telur gemes. Gimana tuh, Pok? Nungguin ya. Pertama-tama, kita kocok putih telurnya sampai tangan lu berubah jadi tangan aderai. Enak. Berotot bisa disoto. Bercanda, Babang Aderai. Terus, semangat. Udah sampai bubusan gini, Pok. Cakep. Tambahin tuh garam biar ada rasanya. Nggak hampa kayak hidup lu. Entah kan lu, sekarang campurin sedikit putih telur yang tadi ke dalam kuning telur. Aduk hingga rata. Terus, Pok. Tuang lagi tuh adonan yang kuning, satuin sama putih telur yang tadi. Kayak jodoh, walaupun udah dipisah, mereka tetap bersatu akhirnya. Gak kayak gue. Gak bisa bersatu maksud lu? Bukan, gak ada yang mau. Bodoh. Sekarang lelehkan tuh menteganya. Kalau gak ada, pakai mentega cair. Biar kayak gue. Makan aja kakinya naik satu. Anggun dari mana? Bodoh menan. Sekarang taruh deh tuh lada sama keju. Kalau gak mampu beli keju, patungan deh tuh sama temen lu sono. Nah, udah deh sekarang tutup dah. Biar apa, Pak, ditutup? Biar kalau hujan airnya gak masuk rumah. Kagak tampias gitu. Anak Sultan gak ngerti nih. Hehehe. Nah, udah jadi nih. Sekarang tinggal lipet dah. Biar kayak perut lu tuh belipet. Gimana telur gemes ala cemlang nyemplung? Gampang kan? Tinggal cemplung cemplung, cemplung sana, cemplung sini, gampang banget. Kabar gembira untuk kita semua. Apaan tuh, Pok? Kabar gembiranya? Oh, no. Akhirnya si Saskia Sungkar positif hamil. Yuhuu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ngomong-ngomong, gue juga nih kayaknya positif nih. Anak ketiga, Pok. Agak gue positif lapar. Anda, ngapa kagak bilang dari tadi? Ya udah, Nyok. Kita bikin cemilan yummy. Nah, di sini nih gua udah siapin nih kentang, wortel, jagung pipil, tepung maizena dan daun bawang. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, tebak kita mau bikin apaan? So pasti bikin cemilan yummy potato bites. Kentang yang tadi gua udah rebus tuh. Sekarang giliran lu bejek-bejek tuh kentang sampai merata dengan aspal. Siap, Po. Udah rata tanpa gerinjel-gerinjel. Cakep. Entah kan lu masukin deh tuh butiran-butiran jagungnya. Entah kan lu irisan daun bawang dan seledrinya juga. Wortel yang udah dipotong. Sedikit minyak juga ya. Sama lada. Bubuk bawang putih. Tepung maizena. Garam. Dan yang terakhir nih, ceplokin telur tuh. Terus aduk deh sampai rata. Wah,
kalau soal aduk mengaduk mah gue jagonya, Po. Apalagi mengaduk perasaan perempuan. Iya. Amotan. 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 Ah, sae lu. Udah buruan. Kalau udah lu masukin deh tuh adonannya ke piping bag. Mana piping bagnya, Po? Nih. Ya, bercanda lu mah. Piping bag, Po. Piping. Udah, Po. Adonan sudah terkurung di dalam piping bag. Entah kan lu, tunggu apa lagi? Lu langsung aja tuh kita ceburin ke minyak panas. Sepanas kuping dengerin omongan tetangga. Nah, keluarkan tuh adonan dari ujung piping bag. Kita potong-potong dah tuh adonan yang keluar dari piping bag. Nah, kalau warnanya udah berubah kayak rambutnya Cika Jessica, angkat ya, Po? Iya, mau Cika Jessica kek, Aurel kek, BCL kek, terserah lu dah. Siapa aja juga boleh. Iya, 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 iya. Empo, cemilannya Mie Potato Bites siap dinikmati. Aduhai, menggoda selera betul nih. Saatnya kita cemplungin tuh ke dalam perut. Gampang banget emang cemplang-cemplung. Tinggal cemplang-cemplung, cemplung sana, cemplung sini. Gampang banget. Kalau cuma makan fancy doang kayak gigi, gue juga bisa. Noh, udah gue siapin bahannya. Nah, ibu-ibu, kalau akhir bulan, dada ayamnya bisa dibelah dua kok. Kita ngerti banget kok sama anggarannya suami di rumah. Garam. Aduk-aduk dah. Entah kan lu, kita olesin nih temennya si Roti, terus tumis dah ayamnya. Masya Allah. Aromanya semeriwing banget sampai bikin keluarga Asik iri. Nah, biar cepet matang nih, si daging ditusuk-tusuk pakai pisau. Oh, jangan lagi kamu menusuk dagingku dari belakang karena rasanya itu sakit bukan main, sakit minta duit. Woi, curhat mulu, curhat. Heh, udah no, tebalikin dagingnya. Siapa? Ulala, minyaknya menari-nari indah nih, Po. Bersatu padu dengan dugongnya. Dagingnya. Enak. Bagian side B-nya. Tumis tuh si kentang pakai bekasan minyak yang tadi. Ah, elah. Side dish, Po. Dish. Dikata kaset pita kali. Ada side B-nya. Yeh, salah dikit aja lu langsung protes. Udah kayak netizen aja lu yang protes kalau hubungan Lesti Bila dibilang settingan. Dok, kita tambahin dikit ya, Po, sama lada dan bubuk rosemary tadi. Yeay, udah kayak lebaran aja lu bilang abdol.
Amerika sama Iran kan? Hah? Hancur dah, Po! Dosa gue ngelawan terus! Cemplung, cemplung! Cemplung sana! Cemplung sini! Gampang banget!